Breaking News. Sebuah desa di Minecraft telah diteror labubu jahat. Labubu jahat itu mengincar anak-anak kecil yang ada di desa itu. Buat siapapun itu yang bisa membantu para warga yang ada di desa itu. Para warga desa membutuhkan bantuan kalian. Gawat! Oh my god, guys. Di desa sebelah ada teror labubu jahat. Waduh, gimana ini? Sebentar aku matiin TV. Gimana ini, guys? Gimana kalau kita bantu desa itu untuk mengusir labubu jahat itu, teman-teman? Aku harus panggil Jojo ini. Aku harus ajak Jojo untuk pergi ke desa itu, teman-teman. Oke, guys. Jadi sebelum aku membantu desa itu untuk membuat labubu jahat itu pergi, buat teman-teman yang belum klik tombol like, pastikan kalau udah klik tombol like ya, guys ya. Tebusin sampai 100 like, teman-teman. Let's go. Semoga yang udah klik tombol like besok dapat nilai 100 di sekolah. Oke. Dan semoga aja Jojo ada di rumah. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir juga, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan petualangan di channel Bang Friends. Let's go. Nah, Jojo, kamu di mana, Jojo? Apa, Bang Friends? Jojo, kamu tadi nggak lihat berita kan? Emang ada berita apa lagi, Bang Friends? Di desa sebelah, Jojo. Di desa sebelah ada teror labubu jahat. Apa? Teror labubu jahat? Wah, kita harus bantu desa itu, Bang Friends. Iya, Jojo. Sekarang, ayo. Kamu bawa senjata nggak? Sebentar. Ini, aku bawa palu. Oke, Jojo, ayo sini. Ikut aku. Nah, desa sebelah itu ada di seberang. Dan kita harus bantu desa itu. Nah, guys, ini dia. Oh my god, sampai ada posternya ini, guys. Aku baru tahu. Gawat, hati-hati labubu jahat. Waduh, Jojo, lihat ini. Sampai di sini juga posternya ternyata. Wah, jangan-jangan labubu jahat itu sudah menguasai dunia Minecraft, Jojo. Iya, Bang Fran, sepertinya seperti itu. Iya, Jojo. Ya sudah, ayo kita pergi ke desa itu, Jojo. Nah, desa itu ada di seberang sana. Mana ya? Lihat ini. Ada posternya juga, guys, di sini. Gawat, hati-hati labubu jahat. Wah, guys. Buat teman-teman nih yang udah klik tombol like, semoga rumah kalian gak kedatangan labubu jahat ya. Nah ya, guys, makanya klik tombol like video ini, guys, agar rumah kalian tidak didatangi oleh labubu jahat. Nah, betul tuh kata Jojo. Ya sudah, Jojo, ayo kita ke desa itu dan kita bantu warga desa itu. Tuh, desanya ada di sana. Sepertinya desanya sepi banget, Jojo. Kita harus cepat-cepat ke sana. Nah, ayo, Jojo. Ayo, buruan, Jojo. Nah, itu kasihan tuh para warga desanya sepertinya. Tuh, pada bingung itu. Tuh, sepertinya dia ketakutan. Gimana, Jojo? Hati-hati. Ya, Bang Friends, ayo kita ke sana. Ayo, Jojo. Lihat ini, guys. Ini dia, bapak villagernya ketakutan. Tuh, kucingnya juga ketakutan. Oh my god, lihat ini. Di sini banyak tertulis gawat labubu jahat. Banyak sekali, Jojo. Ini siapa ya yang masang posternya? Sepertinya para penduduk warga desa sini, Bang Friends, yang masang. Oh, begitu ya? Iya, Bang Friends. Waduh. Oh, oke lah kalau begitu. Kita coba tanya-tanya ke bapak villager di sekitar sini. Mana ya? Sini nggak ada bapak villager. Bentar, kita akan cari dulu. Mana ya bapak villager? Bapak villager, apakah benar di desa ini sedang ada teror labubu jahat? Iya, bapak villager. Iya, nak. Tolong bantu warga kami. Soalnya labubu jahat itu sedang mengincar anak-anak yang ada di desa ini. Dan dia akan menculik anak-anak itu. Waduh, Jojo, gawat banget ini, Jojo. Ternyata labubu jahat itu sedang mengincar anak-anak yang ada di desa ini. Iya, Bang Friends. Ya sudah, ayo kita coba cari tahu di desa ini apakah benar labubu itu sedang ada di desa ini. Iya, Jojo, ayo sini. Sebentar, Pak ya. Aku akan mencari keberadaan labubu itu. Iya, anak. Hati-hati. Oke, Jojo, ayo. Kita akan cari, guys. Sepertinya ada di desa ini, guys. Nah, kira-kira di mana ya dia bersembunyi? Sampai ketakutan, guys. Villagernya dia sembunyi di sana. Lihat itu, Jojo. Iya, Bang Friends, kasihan banget ya dia. Guys, kira-kira labubu jahat itu ada di mana, guys? Kalau kalian tahu, coba kalian komen di kolom komentar ya. Nah, iya, guys. Soalnya kita sedang mencari keberadaan labubu di desa ini dan kita akan membantu para warga desa yang ada di desa ini. Nah, betul tuh kata Jojo. Bentar, Jojo. Kita coba cari di belakang-belakang sini apakah ada. Oke, nggak ada, guys. Nggak ada ya. Adanya domba. Tuh.
Kayak di mana ya labubunya? Sebentar kita cari dulu, guys. Nah, kira-kira ada di mana nih teman-teman ya labubunya? Oke, kita akan cari. Berlama-lama kemudian. Ah, sampai malam hari nih Jojo. Di sini gak ada tanda-tanda labubu. Iya Bang Frans. Ah, sepertinya labubu itu sudah pergi. Ah, iya Jojo, sepertinya begitu ya. Ah, oh my god Jojo. Jojo, itu apa Jojo? Di atas atap rumah. Iya Bang Frans, coba kamu teropong. Jojo, ternyata itu adalah labubu jahat itu. Dia memiliki mata merah. Jojo, sini sini sini, sembunyi kita. Oh my god, oh, bahaya banget itu. Iya Kak Bang Frans, coba aku pinjam teropongnya. Tuh. Lihat aja. Nah, hati-hati Jojo. Iya Bang Frans. Oh my god, iya Bang Frans. Ternyata itu adalah labubu. Iya kan Jojo? Mana? Nah, gimana nih Jojo? Nah, gimana cara kita mengusir labubu itu? Gimana kalau kita lawan aja? Jangan Bang Frans, labubu itu soalnya sangat kuat sekali. Gimana kalau kita buat labubu itu kapok? Kita kerjain aja. Hah? Kita kerjain aja? Emang kita kerjain pakai apa Jojo? Kita kerjain pakai blok ini Bang Frans. Blok ini bisa merubah blok apapun menjadi tembus pandang. Terus kita ajak labubu jahat itu bermain petak umpet sampai dia kalah, sampai dia kebingungan. Wih, ide bagus tuh Jojo. Tapi ini gimana cara buatnya? Sebentar Bang Frans, agar aku ajarin dulu. Tuh taruh bloknya di situ. Tuh. Terus gini gimana Jojo? Coba kamu cari batang kayu Bang Frans. Oh, oke. Jojo. Tunggu di sini ya. Nah, aku akan cari batang kayu dulu. Ah, ini dia. Aku sudah ngambil 4 batang kayu. Ini Jojo. Ini terus gimana? Ah, masukin batang kayu itu ke dalam blok itu, Bang Frans. Ah, oke. Nah, ini gimana? Oaklok. Ini apa, Jojo? Ini untuk apa ini? Coba kamu letakkan di bawah, Bang Frans. 2 blok ke atas. Oh, oke, Jojo. Ini kan? Ini kan? Nah, sekarang kamu masuk seperti ini. Wih, bisa tembus gini, Jojo. Iya, Bang Frans. Nanti kita akan sembunyi di dalam batang kayu ini, Bang Frans. Oke. Berarti nanti kita ajak challenge labubu jahat itu ya? Iya, nanti kita ajak challenge. Yang kalah pergi dari desa ini. Wih, deh bagus tuh, Jojo. Wah, aku coba masuk ya. Wih, keren banget, guys. Aku bisa masuk ke dalam batang kayu. Jadi nanti kalau kita main petak umpet auto menang ya Jojo. Iya Bang Frans. Ayo kita tantang labubu jahat itu. Oke Jojo. Nah sebentar, kita akan hancurkan ini guys. Nah kita akan hancurin. Hap. Nah ini dia. Hap. Nah untung Jojo aku bawa ini Jojo. Ini nih aku bawa wax sapling. Tuh sama bone meal. Tuh nanti kita bisa bikin pohon tiruan. Ide bagus tuh Bang Frans. Ya sudah, ayo kita bilang dan kita tantang si labubu jahat itu. Oke Jojo. Nah, mana nih labubu jahat? Hei labubu jahat. Sini turunlah. Sini turun kamu. Iya labubu jahat, sini. Kenapa? Kenapa? Ada apa kamu menantangku? Kami menantang kamu untuk bermain petak umpet. Kamu berani tidak? Iya labubu jahat. Petak umpet? Pasti aku pemenangnya. Kalau menang dapat apa ini? Kalau menang dapat tinggal di desa ini. Tapi kalau kalah apa Jojo? Kalau kalah pergi dari desa ini labubu jahat. Nah betul tuh. Siapa takut? Aku terima tantangan kalian. Aku tunggu besok pagi hari di sini. Kita akan bermain petak umpet di sini. Sekarang aku akan pulang dulu. Oke labubu jahat. Besok pagi kita tunggu di sini juga ya. Iya labubu jahat. Aku tunggu ya. Oke labubu jahat, hati-hati. Nah Jojo, ya sudah. Kalau begitu kita nginep di desa ini dulu dong. Iya Bang Frans, labubu jahat bisanya bermain petak umpet besok pagi. Nah, iya Jojo, ya sudah yuk. Ayo kita tidur dulu. Mas ini Jojo. Ah guys, besok pagi guys. Jadi doain kita berdua menang ya, agar kita bisa mengusir labubu jahat itu. Nah iya guys, sekarang waktunya kita tidur dulu. Besok pagi kita soalnya bermain petak umpet. Oke Jojo, ayo. Nah kita akan tidur di sini guys. Nah di sini, posisi Pak, kita akan tidur dulu.
6 jam kemudian. Hah, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari yang ditunggu-tunggu, yaitu kita menantang petak umpet si Labubu jahat. Dia nggak tahu kalau kita akan menggunakan blok yang dikasih Jojo kemarin, yaitu blok ajaib. Oke, jadi sebelum aku berangkat melawan Labubu jahat itu bermain petak umpet, guys, buat teman-teman kasih support aku dan Jojo ya. Nah ya guys, dengan cara komen semangat Bang Frans dan juga komen semangat Jojo. Nah betul tuh kata Jojo. Yuk buruan guys, kasih komen di kolom komentar sekarang juga, aku tunggu. Dan jangan lupa yang belum klik tombol like, pastikan kalian udah klik tombol like guys. Tembusin sampai 100 like, kalau bisa 1 juta. Agar aku dan Bang Frans bisa mengalahkan bermain petak umpet bersama Labubu jahat itu. Nah betul tuh kata Jojo guys, agar Labubu jahat itu bisa pergi dari desa ini. Dan dia tidak mengincar anak-anak untuk diculik guys. Oke, oh, bentar ada creeper. Tuh, creeper, hati-hati, creeper. Oh my god, ledak dia. Gak apa-apa lah ya. Oke, nah, mana kita akan cari Labubu. Labubu, Labubu jahat, kamu sudah di sini ya? Ah iya Labubu jahat. Ah sekarang gimana ini? Sekarang kita akan sweet dulu. Nanti siapa yang jaga? Oke. Nah bentar ini kita akan taruh sini dulu guys. Ini kita akan sweet dulu. Ayo Jojo kita sweet dulu. Nah sini Jojo. Oke kamu siap Labubu jahat? Hah aku sudah siap. Kapanpun aku siap. Ah oke aku juga udah siap Bang Frans. Oke. Oke, okay. Sudah siap kamu? Oke. Okay. Hom pipa layom gambreng. Ya, kamu jadilah bubu. Aku akan menemukan kalian nanti. Sekarang akan aku hitung 1-30. Wah, okelah kalau begitu. Jojo, kamu siap untuk bersembunyi? Aku siap, Bang Friends. Ah, sekarang kamu jagalah bubu. Oke. Nah, Labubu kamu jaga sini. Tuh, hadap sini. Oke. Aku akan jaga di sini ya. Aku hitung. 1. Jojo. Ayo, Jojo. Nah, kita sembunyi di mana, Jojo? Di mana ya? Jangan jauh-jauh deh dari Labubu. Yang penting deket-deket aja, Bang Friends. Oke. Berarti kita sembunyi di sini ya. Sini. Oke, mana nih? Mana nih Jojo? Sini. Nah, Labubu kan jaga di situ. Oke, kita akan tumbuhkan pohon ini. Tuh. Nah, ini Jojo. Tuh, ini dia. Nah, kamu nanti sembunyi di sini ya. Tuh, kayunya bisa kamu ubah. Oke, ini. Nih, bentar. Nah, itu dia. Aku akan sembunyi di sini. Nah, hap. Nah, ini dia. Oke, guys, aku akan ubah kayu ini menjadi kayu ajaib, guys. Biar aku bisa tembus pandang dan sembunyi di dalam pohon ini ya. Oke, Jojo, kamu sudah siap? Aku sudah siap, Bang Frans. Bentar ini, masih proses. Oke. Aku akan rubah kayu ini, guys. Dan, hop. Hop, nah ini dia. Oke, kita akan rubah dua kayu ini. Dan kita akan rubah menjadi, ini udah jadi ghost oaklock ya. Kita akan rubah yang ini, guys. Biar sama ya. Nah, seperti ini. Dan kita akan taruh sini, guys. Hop, nah gini teman-teman. Oh my god, ini kan gak kelihatan kan? Wih, sambil jongkok gini guys. Ini gak kelihatan teman-teman. Oh my god. Wih, aman ini pasti. Jojo. Coba kamu keluar. Iya, Bang Frans. Nah, kamu sudah siap kan, Jojo? Iya. Oke, Jojo, ayo kita sembunyi. Iya, Bang Frans. Bentar ini kita hancurin dulu. Biar tidak ada yang curiga. Hap. Nah, oke sudah. Oke. Nah, oke kita akan sembunyi di sini, guys. Ah, ini udah gak kelihatan aku. Oke, kita tunggulah Bubu mencari aku dan juga Jojo. 28, 29, 30. Aku akan mencari kamu, Friends Jojo. Pasti kamu sembunyinya di tempat yang aku ketahui. Aku akan cari kamu sekarang. Awas kalian. Mana kalian? Sini kalian keluar. Pasti di sekitar rumah sini. Aku akan cari kamu di dalam rumah-rumah desa ini. Hei, Bapak Villager, kamu tahu kedua anak itu ya? Mana aku tahu. Coba cari aja sendiri. Kan kamu lagi bermain petak umpet. Masa kamu mau curang? Awas kamu. Ya sudah, aku akan cari sendiri. Mana kamu, Franz, Jojo? Mana kamu? Pasti kamu
dalam rumah sini. Nah, ternyata gak ada. Nah, pasti di depan lagi nih. Nah, mana kamu? Keluar. Nah, ternyata gak ada. Pasti di rumah depan sana. Nah, di mana ya? Keluar kamu, Franz, Jojo. Awas kalian. Ya, kosong. Nah, apa jangan-jangan di rumah bawah ini ya? Nah, aku akan coba masuk lah. Franz, keluar kamu. Nah, mana ini? Hei, kamu keluar. Ya, gak ada orang lagi. Nah, atau jangan-jangan di belakang rumah ini. Nah, aku akan cari. Awas kamu kalau kamu ketemu. Nah, mana kamu, Franz? Mana ya dia ya? Sini gak ada. Ah, kok bisa sih dia sembunyi dari aku? Ah, aku gak akan nyerah. Aku akan cari di sekitar sini. Awas kamu, Franz. Oh my God, guys. Itu dia labu bujahat. Tuh. Dia ada di sana. Bentar, tuh. Oh my God. Ih, semoga aja gak ketahuan aku. Hai, Franz. Mana kamu? Jojo, keluar kamu. Ah, baunya ada di sekitar sini. Ah, tapi di mana ya? Bentar, guys. Itu dia labu bu. Tuh, dia ada di sana, guys. Oh my god. Oh, dia masuk ke sana, guys. Dia nggak tahu kalau aku di sini ya. Tuh, dia sangat noob banget. Benar-benar noob. Labu bu jahat memang noob. Itu dia, guys. Dia nggak bisa nemuin aku, guys. Dia malah ke sana ya. Padahal aku di sini. Padahal aku di sini. Guys, terima kasih guys yang udah bantu support aku dan Jojo. Aku sembunyi di sini lah, labu jahat enggak tahu. Tuh, Jojo mana Jojo? Jojo, keluarin kepala kamu. Mana Jojo? Hei Jojo. Apa Bang Franz? Tadi labu itu di sini. Dia lewat sini kalau dia enggak tahu kalau kita di sini. Iya Bang Franz. Emang benar-benar tempat sembunyi kita aman ya. Iya Jojo, aman banget ini. Bentar, ayo masuk lagi. Dia ke sini. Guys, tuh. Mana itu? Oh, itu dia guys. Itu dia. Semoga dia nggak tahu kalau aku di sini. Oh my God, dia kesini. Hei, mana kalian? Aku tahu kalian di sekitar sini. Keluarlah, cepat. Awas kalian. Keluar kalian. Mana ya? Cepet banget aku. Itu dia guys. Jangan ramai-ramai guys kalian guys. Tuh, dia kesana. Kesana teman-teman. Jojo mana Jojo? Jojo. Apa Bang Franz? Keluarin kepalamu. Iya. Gimana ini Jojo? Apa kita tunggu sampai malam hari ya? Iya, biar sampai dia menyerah. Oke. Nah guys, kita akan sembunyi di sini sampai malam guys. Oke, kita akan masuk lagi. Oke, kita masuk dan oke, kita akan tunggu sampai malam hari. Aku menjadi pohon. Oke, kalau begitu kita tunggu guys. 6 jam kemudian. Tuh, udah malam hari guys. Labu-labu guys. Oh my God, dia kesini. Dan ini sudah malam hari. Hai kamu, Franz Jojo. Udah malam hari ini. Capek banget aku. Tuh, dia sepertinya menyerah guys. Oh my God. Keluarlah kalian. Sudahlah, aku capek, aku menyerah. Aku ingin istirahat. Aku kalah. Aku ngaku kalah. Ya kalah dia Jojo. Jojo keluar. Iya. Berarti kamu labu-labu jahat pergi dari desa ini. Iya labu-labu jahat. Apa? Kalian ternyata sembunyi di situ. Ya sudah deh, aku akan pergi dari tempat ini. Awas kalian. Ya sudah, kamu pergi sana. Iya labu-labu jahat. Pergi. Pergi sana. Tuh. Suruh pergi Jojo. Iya, aku akan pergi. Jojo, kita menang Jojo. Iya Bang Franz, kita menang berkat teman-teman. Soalnya teman-teman udah klik tombol like dan juga kasih komen semangat untuk kita. Nah iya Jojo, guys terima kasih ya guys ya yang udah bantu kita berdua. Nah iya teman-teman, terima kasih yang udah bantu aku dan juga abangku. Oke Jojo, sekarang kita bilang ke bapak villager tadi kalau kita berhasil mengusir labu-labu jahat itu. Iya Bang Franz, ayo sambil kita pulang yuk. Oke Jojo. Nah, kita akan pergi ke bapak villager tadi, guys. Tuh, ada zombie di situ, teman-teman. Nah. Mana nih bapak villager tadi? Bapak villager. Bapak villager, kami sudah berhasil mengusir labu-labu jahat. Jadi sekarang desa kalian aman. Nah, iya bapak villager. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah membantu warga desa ini. Berkat kalian, desa kami sekarang jadi aman. Iya sama-sama Bapak Villager.
Ngomong-ngomong, aku mau pulang dulu ya. Soalnya ini sudah malam. Nah iya Bapak Villager, kami pulang dulu. Hah? Ini sudah malam. Apakah kalian gak ingin menginap di desa ini semalam saja? Enggak deh, soalnya rumah kita juga deket tuh. Ya sudah nak, hati-hati di jalan ya. Bye-bye Bapak Villager. Bye-bye Bapak Villager, ayo Jojo kita pulang. Ayo Bang Friends, keburu malam hari nanti. Ya Jojo. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih yang udah bantu kita berdua ya guys ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Nah ya guys, terima kasih banyak. Nah betul tuh kata Jojo. Oke, saya mau pulang dulu dan pamit undur diri guys. Saya Franz dan Jojo. And see you next video teman-teman. Bye-bye. Dadah.